Menjelang berbuka puasa, khususnya pada sore hari, paling enak sambil ngabuburit. Meski terasa lapar dan haus, namun tempat yang sejuk dan nyaman ini dapat menyegarkan. Pasalnya mata dimanjakan dengan pemandangan yang indah. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat ngabuburit yakni Jembatan Gentala Arasi yang berada di Ancol, yang mana jembatan ini menghubungkan Kota Jambi dan seberang Kota Jambi. Terpantau banyak masyarakat yang datang ke tempat wisata ini meski hanya menikmati hembusan angin saat berada di tengah jembatan tersebut. Selain itu juga terlihat dapat bersuafoto dan menikmati pemandangan dari atas jembatan yang mana membentang Sungai Batanghari. Salah seorang pengunjung, Lisna, mengatakan ia memilih Gentala Arasi karena selain bisa merasakan kesejukan, juga bisa menikmati pemandangan dari atas jembatan. Dirinya juga mengaku hampir setiap sore menikmati suasana di jembatan menjelang berbuka puasa. Untuk jalan-jalan. Tempatnya enak, adem, bagus juga pemandangannya. Menjelang ngabuburit, mainnya kesini aja. Ibu puasa, Bu, ya? Puasa. Ini sama siapa aja, Bu, hari ini, Bu? Ini ada anak, ada keponakan dua, ada kakak saya tuh satu. Ibu dari mana, Bu? Saya dari sini lah, dari seberang, Kuala Kemang. Emang biasanya di sini, Bu, ya? Iya, biasa main setiap sore di sini. Emang tempatnya asik, Bu, ya? Adem juga, Bu, ya? Iya. Jembatan Gentala Arasi ini dengan panjang 530 meter dengan lebar sekitar 4,5 meter, pesonanya bukan hanya pemandangannya dan sekedar jalan penghubung. Namun ada beberapa daya tarik lain yang bisa dinikmati masyarakat lokal hingga pengunjung luar kota seperti menara jam, museum, dan kulinernya. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.